Cilegon adalah sebuah kota di Provinsi Banten yang berada di ujung barat laut Pulau Jawa. Kota ini terkenal sebagai kota industri, berada di wilayah strategis yang berhubungan langsung dengan Selat Sunda. Jumlah penduduk mencapai lebih dari 400 ribu jiwa. Sekitar 6 juta ton baja dihasilkan tiap tahunnya di kota Cilegon. Dan sebagai jembatan untuk menerpa pendidikan, mengasah keterampilan, melatih mental, meningkatkan akhlak, dapat ditempuh di SMK Negeri 1 Cilegon. SMK Negeri 1 Cilegon adalah sekolah menengah kejuruan pertama di kota Cilegon. Telah menciptakan lulusan yang mandiri dan siap bersaing di dunia industri. Teknik, teknologi, dan rekayasa merupakan visi yang penting guna menciptakan lulusan yang berdaya saing global. Visi dan misi SMK Negeri 1 Cilegon adalah berikut adalah jajaran kepala sekolah yang pernah menjabat di SMK Negeri 1 Cilegon. Di SMK Negeri 1 Cilegon terdapat 9 program keahlian, yaitu Teknik Elektronika Industri, Teknik Permesinan, Teknik Otomasi Industri, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Gambar Mesin, Teknik Mekatronika, Teknik Komputer Jaringan, Rekayasa Perangkat Lunak,
dan teknik fabrikasi logam manufaktur. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMK Negeri 1 Cilegon, disediakan fasilitas yang memadai seperti GSG Sport Hall, yang biasa digunakan untuk kegiatan olahraga atau kegiatan lain. Perpustakaan merupakan tempat bagi para siswa-siswi dan guru untuk menambah ilmu pengetahuan. UNB Karun, tempat dilaksanakannya ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 1 Cilegon. Laboratorium Bahasa Inggris merupakan tempat para siswa-siswi belajar bahasa Inggris. Demikian profil dari SMK Negeri 1 Cilegon. Ucapan terima kasih selalu terucap kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya. Sekian dan terima kasih.